أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia, marilah kita mulakan pertemuan dan program kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sama-sama kita mohon taufik wal hidayah serta rahmat Allah, dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، yang saya muliakan ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan bilal, tuan siak, para pegawai masjid, hormati tuan-tuan dan puan-puan ahli jawatankuasa masjid, para pendokong dan pencinta masjid dan pencinta majlis ilmu, yang saya muliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan taufik wal hidayah wal inayahnya berikan kita kesempatan, kelapangan, kekuatan, dipanjangkan umur, maka dapatlah kita mulakan hidup kita pada pagi ini, berpagi-pagi kita pada pagi ini dengan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pastikan tuan-tuan telah berniat iktikaf di masjidnya. Mudah-mudahan kita ni sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisah atuhlik. Aqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berpagi-pagi, mulakan pagi kamu itu aliman, sama ada kamu mengajar ataupun kamu belajar. Aliman au muta'aliman au mustami'an, ataupun orang yang mendengar majlis-majlis ilmu. Au muhibban, ataupun orang yang menyukai, mencintai orang yang mengajar ataupun orang yang belajar, dan ataupun orang yang mendengar. Wala takun khamis, dan jangan jadi yang kelima. Yang kelima ni apa? Mengajar pun tak, belajar pun tak, dongah pun tak, suku ke tiga orang pun tak. Kan? Patuhlik, maka kamu akan beroleh binasa, kecelakaan. Kan? Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hambanya yang sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Kita pun sedia maklum antara golongan yang selamat di padang mahsyar, golongan yang hatinya terikat kepada masjid, mencintai masjid, memakmurkan masjid, sentiasa ya, istiqamah berada di masjid, insyaAllah.
Tuan-tuan yang mulia, jadi pagi ini kita sambung kembali surah Al-Baqarah ayat 124 ya. Muka surat 19. Ha. Jadi kita baca sama-sama dahulu ayat 124 sampailah 127 ya. Jumpa kan? Pangkalnya Bismillahirrahmanirrahim wa idzib tala Ibrahim rabbuhu. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم الحمد لله ya. Dapat kita baca bersama-sama Surah Al-Baqarah ayat 124 hingga 127. Alhamdulillah ya. Jadi dapatlah pagi-pagi kita telah pun membaca kalam Allah, kalimah-kalimah suci. Mudah-mudahan kita ni sentiasa mendapat mardhatillah, keberkatan Allah Subhanahu, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, jadi kita telah baca beberapa potongan ayat. Kita pergi pula kepada hukum tajwid ya. Ha, hukum tajwid ni tuan-tuan dah mahir ya. Kita hanya sekadar kongsi-kongsi sahaja ya. Ayat 124. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
وإذ ابتلى لا لا تبع cepat panjang empat harkah kita ambil empat harkah di sini hukumnya mad jaiz mufasil ya. Huruf mad mati bertemu dengan hamzah dalam lain kalimah ya. Jadi mad jaiz mufasil kita selaras ambil empat harkah empat gerakan jari. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَا itu ada alif alif kecil alif shaghirah panjang dua dua harakah إِبْرَاهِيمَ itu pun juga baca panjang dua dua har dua harakah إِبْرَاهِيمَ dia ada tanda tu apa tu tanda ya kecil tu kan ya kecil tu kan Ibrahim rabbuhu bi rabbuhu ha dhamir bertemu dengan ha dhamir bertemu selain daripada ham hamzah di sini balah hukumnya man sila qasirah kan baca panjang dua dua harakah Rabbuhu bi kalimatin bi kalimat ma tu ada alif shaghirah alif kecil ya man asli baca panjang dua dua harakah bi kalimatin tin fa tanwin tanwin ni maksudnya baris dua bertemu dengan fa ya salah satu huruf ikhfa hakiki kan hukumnya ikhfa hakiki baca dengan dengung ya sini dengung yang nipis ya bi kalimatin fa atam fa atam mim ada sabdu cakap kita ni sabdulah ya syaddah tasydid kan? Wajibul punah dengung. Fa'atam mahun huntut bin anun pun ada sabdu ya. Qala qatuman asli. Qala inni innun ada sabdu ya. Tashdid wajibul Guna wajib dengung inni ni tu man asli panjang dua harakah ja pun sama man asli panjang dua harakah ja'ilu kalin nasilin nun ada sabdu kan lagi sekali wajibul guna ha Linna na tu pula man asli linna si imama imama tu asli imama ma yang kedua tu baris dua bila berhenti tinggal satu baris hukumnya man iwad ya panjang dua arkah ya kalau kita berhentilah kalau kita sambung dia jadi ifa Kiki kan imam kalau kita baca sambung wasal ya di sini ada tanda solam soli solam maksudnya kalau sambung lebih baik ya tapi kalau nafas pendek bolehlah berhenti ya kita dah tutup ni nafas pendek sajalah ya. Ya tapi nafas pendek tak apa dengan nafas langsung tak bernapa ya kata pendek boleh lagi ya tak bernafas selamatlah ha tak itu jelah ya qala qaman asli qala wa min nun mati bertemu dengan zal ikhfa hakiki ya ya okay. Dengan dengung wa min zur ada ra atau sabdu zurriyah itu pun ada
سبدو من ذرياتي. Kalau nafas panjang boleh sambung, kalau pendek berhenti, boleh berhenti. Walaupun afdal, elok sambung. Qa qaduman asli. Qa la 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 tuman asli. La yang kedua dia. Ya na lu na tuman asli. Ahdiz alif lam samsiah. Ahdiz za tuman asli, ya, panjang dua harga. Ahdi zalimi min man arid bisukun. Dua, empat ataupun enam harga. Paling baik enam harga. Itu tukum tajulah. Tentuan dan mahir, kita hanya berkosi-kosi ingat-ingat ingat-ingatkan semula lah kan. Orang terlupa pula. Yang penting kita tahu dan rajinlah baca Al-Quran, satu-satunya syifa wa rahmah, penyembuh baik perkara zahir apatah lagi penyakit rohani, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan teman setia kita, teman yang paling setia sampailah kita sampai walaupun berada di alam barzah, Al-Quran yang kita baca tetap menemani kita, ya. Jadi banyakkanlah baca Al-Quran ni, terutama ialah sebelum subuh, bila-bila masa, terutama ialah baki-baki usia kita ni kan, banyakkanlah baca Al-Quran insya-Allah, ya. Tuan-tuan yang mulia, jadi kita dah baca beberapa potongan ayat, kita dah bincang sedikit hukum tajwid, ya. Kita pergi kepada maksud ayat, ya. Ayat tadilah ayat 124, ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbu bi kalimat, ya. Ingatlah ketika Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, dicubai atau diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, ya, ataupun perintah dan juga tegahan. Fa'atammahunna, maka disempurnakannya semuanya itu. Qala, maka berkatalah Allah, telah berkata Allah, inni ja'iluka, sesungguhnya aku jadikan kau wahai Ibrahim imam ataupun pemimpin, ikutan bagi segala manusia, linnasi imam, bagi segala manusia imamah, sebagai pemimpin, ya, sebagai ikutan. Qala wa min dhurriyyati, maka telah berkata Ibrahim, begitu pula hendaknya anak cucu saya, wa min dhurriyyati, zuriat, anak cucuku. Qala la yanalu ahadiz zalimin, berkata Allah, terberkata Allah, la yanalu ahadiz zalimin, ha? Tetapi orang yang buat zalim tiada mendapat perjanjianku ini. Cerita apa tuan-tuan? Itu maksud ayat, maksud ayat 124, cerita apa? Ini berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya? Kisah Allah beritahu kepada kita, Allah rakamkan dalam Quran ini, ya, itu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan istimewa. Sebab apa pula? Sebabnya ialah orang-orang Yahudi, hatta orang-orang Nasrani, hatta orang-orang yang lain, mereka menganggap mereka itu ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu dia. Walaupun mereka dah menyeleweng, tapi mereka anggap mereka itu ada hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ini tuan-tuan, asalnya Abba Ibrahim. Maksud bapa yang pengasih, Abba Rahim. Bapa yang pengasih, daripada perkataan Abun Ibrahim. Abdul Rahim, jadi
Ibrahim. Ya. Jadi nama Nabi Ibrahim alai alaihissalam, ya. Bila ini anak kepada Azar, ya. Anak kepada Azar, ayahnya nama Azar, ya. Azar ini pula anak kepada Nahur. Nahur pula anak kepada Syaruk. Syaruk pula anak kepada Arhu. Arhu pula anak kepada Falil. Falil pula anak kepada Abir. Abir pula anak kepada Syalik. Ha? Syalik. Ya? Syalik anak kepada Arfakhshaz. Arfakhshaz anak kepada Sam. Samla anak kepada Nuh alai alaihissalam. Ah, maksudnya Nabi Ibrahim itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh alai alaihissalam. Ah. Jadi secara logiknya Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim alai alaihissalam. Tetapi keturunan Nabi Nuh alai alaihissalam. Dia punya susun galuh. Ha, seperti kita sedia maklum Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ha, isteri pertama namanya namanya Sarah, kan? Ha, Siti Sarah ataupun Sarah, kan? Ha, ha. Kemudian isteri yang kedua, di mana perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir bernama Siti Hajar. Ha, kan? Kemudian Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar ini, dapat anak bernama Ismail, Nabi Ismail alai alaihissalam. Daripada keturunan Nabi Ismail tu di bawah tu barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ha, daripada Nabi Ibrahim dengan isteri yang pertama Sarah. Ha, selepas dapat anak Nabi Ismail, pertama lepas tu, lebih kurang 13 tahun. Lepas tu, dapat anak bernama Nabi Ishaq alaihissalam. Anak Nabi Ishaq bernama Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Yaakob itulah yang digelar Israel pilihan Allah. Daripada Nabi Yaakob itu ada 12 orang anak. Ha, kan? Ada di antara Nabi Yusuf alaihissalam, ada Bunyamin, ada 12 orang. Nah, itulah dikatakan keturunan orang Bani Israel, itulah daripada Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Yaakob ayahnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ha, nampak tak? Jadi orang Bani Israel, maksud Bani Israel dalam tu adalah orang Yahudi. Yahudi maksud orang Bani Israel. Tapi dia dogi. Dia panggil Yahudi. Tapi asalnya ialah juga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ha. So Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah bawa anda dapat anak Nabi Yaakob, Nabi Isa, anak Nabi Yaakob. Nabi Yaakob tu yang digelar Israel. Israel itu maksudnya pilihan Allah. Tapi orang Yahudi ni dipanggil Israel itu jahat. Dengan Israel sebenarnya dia menyalahgunakan, kan? Ah, Zionis. Daripada Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail alaihi salam, keturunannya nun tak ada bawa sekali, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab orang Yahudi tak suka Nabi Muhammad, sebab keturunan Nabi aku banyak Nabi Muhammad di belah sini, belah Arab, kan? Ha, tak ada Nabi pun, lah hanya satu-satunya Nabi Muhammad daripada bangsa Arab, ya. Tapi nak cerita, kalau kita baca daripada itu, memang semuanya keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pula keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yalah, akhirnya semuanya balik semula lah, sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ha, ya. Itu sebab saya katakan tadi, orang-orang Yahudi dia mengakui, dan memang betul pun mereka tu ada hubungan dengan, sampailah keturunan mereka tah tu kepada Nabi
Ibrahim alaihi salam. Sama juga lah orang-orang Nasrani pun sama. Ha? Jadi mereka anggap semua itu ada hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Eh? Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kalau ada cerita panjang Nabi Ibrahim ni, tapi pendekkan cerita, Nabi Ibrahim ini menariknya era baginda ini dia bertembung dengan Namrud, bertembung dengan raja yang cukup terkenal dan bijak dan hebat bernama Namrud. Jadi pertembungan yang hebat Nabi Ibrahim versus tapi kan VS lah kan, ha? Lawan Namrud. Kalau Nabi Musa lawannya apa? Fir'aun. Jadi pertembungan yang hebat lah, ya? Yang hebat. Ha, ya? Iaitu ketika itu mereka berada di negeri Babylon. Negeri Babylon. Mesopotamia lama Babylon. Ya? Iaitu sekarang ni kita kata di mana? Iraq. Di Iraq, Babylon. Babylon ni memang ada, tuan. Negara Babil. Babylon. Kita dah bincang dulu kan. Dirakamkan dalam lagu pula. Lagu siapa tu? Kan? Gua putih tu lah. Apa? Kan? Babylon. Kan? Cerita memang ada. Memang wujud negara Babylon tu. Wujud. Dan salah satu keajaiban tu ni adalah Taman Tergantung Babylon. Kan? Ya? Taman Tergantung Babylon. Ya? Tak kita fikir apa Babylon ni. Sebenarnya ada ke tak ada. Tapi memang ada disebut dalam Quran. Cerita kebenaran. Ya? Sekarang ni di Iraq lah. Di Iraq. Ya? Raja Namrud ni pun ada keturunannya. Ada keturunannya. Jangan main. Ya? Dia tak habis itu. Ya? Ada keturunannya. Kita ni tak tahulah. Kita ni keturunan siapa, kita pun tak tahulah kan. Agaknya ada tak kita punya moyang-moyang kita dulu hebat-hebat. Entah Parameswara ke, mana tak tahu. Entah Raja Majapahit ke kita ni. Betul tak? Yang penting bukan Raja Besiung. Itu saja. Tentara kan. Kita ni tak tahu kan sama kita ni tang mana kan. Kita pun tahu sampai moyang je. Betul tak? Moyang itu tak tahu mana entah. Saya lah suami Bima Maisa bin Silong bin Ibrahim. Itu yang tahu lah bin Ibrahim. Silong tu ada kat Bayai. Maksud saya ada di arah arwah datuk saya lah. Belah ayah lah. Di Bayai. Kuburnya lah. Bin Ibrahim. Ibrahim tu tak tahu pula mana asal tu tak tahu. Tak tahulah. Itu ya. Nah, bukan asli ya. Bayai. Tak kampung. Tak lepas tu dia kahwin sama Bayai. Asalnya tak tahulah. Kampin dia kahwin dengan wan saya pas siambuk kau bila. Lepas tu dia kahwin dengan wan belah sana pula kan. Wan diri lah kan. Bayai ya. Kuburnya di Bayai lah. Tapi ayahnya nama Ibrahim. Tapi bukan Nabi Ibrahim lah. tapi tak tahulah mana. Tak tahulah kita di situ je. Betul tak? Allah. Allah Allah. Nanti kalau jumpa dalam syurga nanti tanya lah mana asal bagi. Itu je lah. kalau jumpa dalam syurga harap-harap jumpa lah kan. InsyaAllah. Tuan-tuan yang mulia. Jadi dalam ayat itu ialah bikalimatin. Itu Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Di sini bermaksud kalimat bermaksud tegahan dan juga perintah. So dalam perkataan kalimat ini tuan-tuan ada beberapa pendapat mufassirin. Apa yang dimaksudkan dengan ujian ataupun kalimat tersebut ya. Baik. Salah satu pendapat mengatakan daripada Ibn Abbas kalimat itu ialah syariat yang dibebankan ataupun yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ada 10 perkara. Ada perintah 10 perkara.
Yang pertama sekali lah menggunting misai. Satu syariat eh? Zaman ni menggunting gunting misai. Kita ni trim misai ya. Kan? Gunting misai. Yang kedua berkumuh-kumuh. 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 Ya. Yang ketiga membersihkan hidung dengan air. Sekarang ini kita sebut istinsyak kan, kita sedut air apa? Kan? Sedut air dalam hidung tu lah. Kan? Sunat kan sedut air hidung. Kan? Dan itulah satu satu amalan sedut air dalam hidung ni, satu fadilannya ialah dijauhkan daripada penyakit strok. Kan? Sedut sikit jangan banyak mana. Tapi orang Arab tu boleh sedut betul-betul kan. Dia sodut betul-betul. Dia tak. Kita kalau sodut, merah lah betul hidung. Dia tak kan. Alamih lah pula. Sedut sikit. Sebab dia boleh buang kuman-kuman dalam apa? Dalam hidung tu kan banyak kuman. Sebab ada bulu hidung. Boleh menapih kan. Cuba bulu hidung tu tak ada. Filter tu tak ada. Penuh lah apa? Abu-abu masuk dalam apa? Dalam badan. Jadi bulu hidung ni pun ada punya perform fungsi. Allah ciptakan bulu hidung ni betul-betul ada fungsi dia. Percuma tu kan. Cuba tak ada. Mendaru lah abu masuk dalam hidung. Betul tak? Tak nak apa yang mendaru kuman masuk. Kan? Betul tak ni? Siap filter. Ingatkan enjin kereta kita. Ada filter? Betul tak? Ya? Itu dia. Salah satu nak buang kuman-kuman, kita sedut air sikit, kita buang. Tapi nak kena biasa buat lah. Namanya istinshak, nama cakap Arab je lah kan. Orang-orang alim dia buat tu. Kita buat sesikit je lah sebab kalau lebih tarik, boleh kan. Tapi bagi orang biasa dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam saya rokok lah kan. Tak pernah saya rokok. Cuba cuba apa? Isam asap tu tu keluar ke hidung tu tak? Tak lomeh. Ada orang ke saya rokok. Asap tu keluar ke hidung. Itu kan. Kan? Macam macam nago pula kan. Tahu tak? Saya tahu naga dragon dia keluar asap ke hidung ni. Orang pun boleh buat kan. Sekarang polik juga tu. Keluar asap ke hidung dia lah. Handa dia. Saya tak sokok. Tak pandai saya buat tu. Kalau saya buat, memang pitam ke agaklah tak besok. Tak ada pengalaman. Tapi ada. Saya sebenarnya kalau saya rokok sebelah, saya pun lomih sebenarnya. Bukan marah dia tu. Asap tu lemah saya. Saya pun. Betul tak ni? Tapi Ustaz Zemir kata jangan saya rokok. Jangan isap. Nanti mati buat sap. Mati buat sap. Tubuh pun berasap. Tapi si daging betul. Benda haram ni saya isap. Benda haram kan? Mazir tu satu hal. Haram kan? Benda haram. Tak berasap kubur tu. Halah nyamuk Ustaz. Kan? Tokenya dari Israel. Ya tak? Israel ni lah. Zionis kan? Dia tak isap kok. Kita pula beriuh kan? Yang jadi naga. Allahu Akbar. Betul ni? Menggosok gigi, bersugi. Memang syariat Nabi boleh menggosok. Gosok gigi. Kita pun mesti gosok gigi. Ya? Dan satu benda yang kita tak akan kongsi dengan orang apa dia? Bersugi gigi. Tak dapat kita kongsi bagi orang pinjam. Kita pun tak nak pinjam orang punya. Betul tak ni? Walaupun rumah punya bersugi. Oh, tak nak dah. Nak, mesti saya. Terus gigi sendiri. Sendiri. Terus gigi tak mahu duduk kan? Terus gigi masing pak. Masing kan? Walaupun bertemu gigi, pergi gigi mesti lain-lain. itu dia. Menyikat rambut. Zaman syariat Nabi itu sikat rambut. Menyikat rambut. Ya? Ya, dan lima perintah kebersihan badan pula itu kerat kuku. Kerat kuku. Menghilangkan bulu-bulu ketiak.
membersihkan bulu ari-ari. Nah, itu yang syariat ya, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkhatan. Kemudian membersihkan diri dengan air, berceboklah, istinja dengan air ya. Kita ni dengan air lah. Kan? Walaupun boleh dengan benda-benda kesat, betul tak? Tapi kita ni tak jadi kan dengan benda-benda kesat. Mesti cari cari air ya. Bagi-bagi seronok kan? Zaman cekocin bagi kan? Kita pergi bondar kan, pergi buat bondar kan. Wah, air laju kan, seronok dengan air. Ikan pun lalu juga. Itu dia kan. Yang dulu lah, itu dah bondar ni pun. Kan, dia ada bulu, ada apa tu, kayu kan. Elok je kan, ada penahan lah tu. Itu dia kan. Kan, sekarang tak ada lah. Okay. Allah Akbar kan. Baik, jadi Nabi Ibrahim lah orang yang mula-mula menjalankan syariat itu ya. Itu syariat berkhatan, gunting misal dan lain-lain tadilah ya. Menurut Qatadah pula, kalimat ataupun perintah itu ialah apa dia? Pekerjaan ibadah haji. Start daripada Nabi Ibrahim alaihi salam disyariatkan ya, seperti tawaf, sa'i, melontar, pakai ihram dan sebagainya lah. Jadi maksud kalimat itu juga, perintah itu, ada pendapat mengatakan itu syariat menunaikan haji ya. Kemudian menurut Al-Hasan pula, kalimat itu, ujian itu bermaksud ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim AS. Contohnya ialah Nabi Ibrahim AS melihat bintang-bintang. Maka tengok bintang-bintang, maka Nabi Ibrahim tertarik dengan bintang. Maka Nabi mula-mula sebelum Nabi Ibrahim dilantik jadi Nabi, bila tengok bintang, wah hebat bintang ni berkolip-kolip, maka Nabi menyangka itulah Tuhan. Tengok pula bulan, cantik pula bulan, bulan penuh, oh ini Tuhan kot. Sebelum peringkat awal lah kan, sebelum Nabi Ibrahim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi itulah ujian kepada Nabi. Tapi sampai terbit matahari, hilang pula bintang. Hilang pula bulan pun hilang. Ya. Akhirnya, Nabi Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu SWT. Ujian kepada Nabi Ibrahim juga ialah, Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup oleh Namrud. Dibakar hidup-hidup. Ini kisah ini kita tahulah kan. Ya. Tapi Nabi Ibrahim dipelihara daripada api. Keluar dengan elok je. Terperanjat semua orang. Namrud pun terperanjat. Ya? Baik. Maksudnya antara sebut ujian, kalimah itu adalah Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Ya? Cerita yang panjang, kita ringkaskan. Ya? Juga ujian kepada Nabi Ibrahim itu upacara berkhatan. Nabi Ibrahim ni dah tua, dia berkhatan. Cakap kita ni sunat. Satu-satu ujian. Dah tua sunat lah, kan satu ujian. Sebut tuan-tuan tak pernah sunat, tiba-tiba kau nak sunat. Tak ujian kan? Kan? Anak kita sunat pun, seminggu tu pun kesian tengok dia, tak kan? Kan? Sebut tua, tiba-tiba sunat. Tak kesian ke dia? Kan? Rasa macam itulah kan? Ya. Juga ujian pada Nabi SAW itu berpisah dengan anak kesayangannya, iaitu Ismail yang masih kecil ditinggalkan jauh di padang pasir di bumi Mekah itulah. Bayangkanlah. Cuba kita bayangkan. Masa tu Nabi Ibrahim dekat Palestin kan? Dihantar isterinya Siti Hajar dengan anak kecil ni sampai ke Mekah. Daripada Palestin tu sampai Mekah ni jauh tuan-tuan. Betul tak? Jauh. Bukan naik kereta, bukan naik apa, naik unta. Tapi yang menarik tu, tak sosek pula kan? Memang ke mana Allah perintahkan sampai ke situ. Kan mana ada sembot, betul tak? Mana ada apa, waste apa kan? Mana ada. Tapi
sampai tepat dekat itulah dekat Ka'bah tu tepi kan, kan bawah tepi depan tu sikit kan bagian telaga Zamzam kan. Nak pergi ke apa tu? Nak pergi Sa'i tu kan, kan sini tu kan Zamzam situ kan. Daripada Palestin tu ni untuk tuan-tuan sampai ke Mekah tu lah. Maksud tu Mekah kering kontang lah, tak ada apa lah kan pada masa je lah. Sampai lah ke tepi Ka'bah tu, tempat air Zamzam situ. Tak sosial pula. Tak ada untuk jalan sampai Pakistan. Ya, tak tahu pula dah. Memang memang sampai ke bumi Mekah. Tak nak kata cuba tuan fikir lah kan masa tu kan. Mekah. Sebut Mekah Bakah. Bakah maksudnya menangis. Ibn Ismail ni menangis. Bakah, Bakah, Bakah. Menangis Bakah. Akhir Mekah. Itu salah satu apalah. Perbincangan is istilah. Lagi diuji pula bila jumpa Nabi Ismail dah besar pula diuji, diperintahkan pula sembelih Nabi Ismail pula. Akan satu uji ujian, semuanya uji-ujian yang agak berat, ujian-ujian yang agak agak berat, itulah yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ayat tu qala inni ja'iluka linasi imama. Sungguh aku jadikan kau Ibrahim imam, ikutan bagi segala segala manusia, ya. Qala wa min zuriyati. Nabi berkata, begitu juga bila hendaknya anak cucu saya. Masa Nabi doa agar anak cucu dia itu menjadi ikutan. Itu sebab daripada keturunan Nabi itu ramai ialah anak cucu semuanya menjadi Nabi dan Nabi dan Rasul. Dan daripada Nabi Ismail tu bawah tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah melantik Nabi sebagai imam, ketua, ya. Dan ikutan itu dan syariat Nabi Ibrahim diikutilah. Di Mekah dipanggil apa? Syariat Nabi Ibrahim diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab ajaran hanif, ajaran hanif, ya. Nabi Muhammad pun beramal seperti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi menjadi rasul, ya. Nak cerita apa syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seperti berkumur-kumur, kerat kuku kan, apa ni, gunting misai, berus gigi ataupun bersugi, itu syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Berbeza yang kita ni ada lain-lain pula seperti solat, puasa kan, berkhatan, ya. Apa hukum berkhatan ni tuan-tuan? Sunatnya apa hukum dia? Kalau ikut mazhab lain dia kata sunat tu sunat ialah hukumnya, tapi bagi Imam Syafi'i berkhatan itu adalah wajib. Berkhatan itu adalah wajib. Bagi Imam Syafi'i, ya. Itu sebab kita ni kena bersuh bersunat. Sebelum terlupa nak tanya yang malam-malam tu macam memang kena sunat juga, ya. Eloklah bersuh, eloklah bersunat. Okey. Lah surah dia bersunat. Itu sajalah, ya. Pemana sama, ya? Tadi dia tak ada perbezaan. Perbezaan. Itu dia pemana. Itu dia. Alhamdulillah lah. Masjid kita ni hebat. Program apa? Program khatan beramai. Ramai, bayar murah dapat pula duit kan. Ustaz Syah betul saya berpah ni kan dah lah bayar murah. Kalau pergi ke klinik RM100 kan, sini apa satu dapat balik RM50, betul tak? Hempul lagi. Saya tengok adik saya dulu lah sunat, dia kata sakit, lepas ni tak nak sunat lagi, dia kata. Ada lagi saya lah. Kalau dia hati kan. Okey, lepas ni tak nak sunat lagi. Sunat tu suka sekali je kan.
Tapi walaupun begitu, berhati-hati yang sunat ni, terutama yang gunakan laser, kena hati-hati sebab dia tak boleh silap, tak boleh silap. Kalau dulu-dulu dia gunting tak tersilap tu luka saja, betul tak? Laser ni jangan kau silap kan. Faham maksud saya ni, faham kan? Tersilap putih pun boleh sambung kan. Oh, itu dah dia kesan dia naik orang budak tu. Ya. Beli gam. Jangan. Tak boleh gam cici dia tahu dia dah. Itu dia. Baik. Maksudnya tuan-tuan, akhir sekali Nabi SAW berdoa agar keturunannya, anak-anaknya menjadi ikutan sepertinya. Ya? Itulah kisah dalam ayat 1, 2, 4 surah Al-Baqarah. Jadi kita ni memanglah ikutlah Nabi Muhammad SAW. Bersambung-sambunglah keturunan para Nabi dan Rasul. Tuan-tuan kalau jumpa, pergi masjid surah tu, kadang dia tengok carta tu kan. Carta Nabi dan Rasul 25 tu. Tengok je kan. Tak mana mulanya, tengok je lah. Ya? Jadi penting dapat kita tinggal amal dan kita hayati dalam kehidupan kita seharian semua. Banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, tersalah kata, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan, insya Allah. Jadi sekadar itu saja pada pagi ini. Ada soalan kan? Kita akhiri. Ustaz, ada tak kalangan wanita yang dilantik jadi nabi? Masih soalan yang baik. Jawapannya tidak ada kan? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi orang perempuan. Perempuan tak ada dilantik jadi nabi. Tapi dia mengaku jadi nabi ya doh. Salah seorang yang terkenal dulu namanya Suraya. Suraya Al-Manqus nama, tapi dekat Yaman lah, dekat Yaman ya. Malaysia ni tak pastilah, saya tak ada pun eh. Ada juga. Ada ya. Ada lah. Dia mengagutlah perempuan jadi nabi, mana kan? Tak jadi lah. Ya. Disqualified terus lah. Ya. Tertolak dengan sendirinya ya. Terima kasih. تأري دعنا عزنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء أطراف النهار وجعلهن هجتان يا رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن أكرمنا بكرامة القرآن أشرفنا بشرافة القرآن ألبسنا بخلعة القرآن أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كبل الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita mengucapkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa